Oke. Ketemu lagi di Bengal of Avalon. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga aktifin tanda lonceng di samping subscribe. Ciu. Video kali ini gua akan mereview obat flu buat kucing. Jadi obat flu buat kucing ini di sini gua punya dua ya. Gua coba beli dua, yang satu Flucat, mereknya Flucat. Nah, ini yang satu lagi dari mereknya Red All, anjing dan kucing. Dan ini lebih spesifik, lebih buat, kalau yang ini buat anjing sama kucing bisa ya, kalau ini benar buat Flucat. Nah, yang Flucat ini high concentrate. Kita ngebahas yang Flucat dulu ya. High concentrate, jadi ini lebih buat kucing yang sudah parah ya. Karena di sini dijelaskan yang indikasinya tuh udah influenza seasonal, influenza A, A5N1, infeksi akut pernafasan atas, infeksi ingus jahat. Jadi kalau yang buat kucing-kucingnya yang udah bersin-bersin, demam tinggi, nafsu makannya hilang, terus depresi, radang mata dan hidung. Nah itu. Terus kalau keluar air liur dan ingus kental. Nah, sama yang ada luka di selaput hidung, bibir dan lidah. Nah, ini pakainya yang gini, yang Flucat. Di komposisinya ini lebih kayak yang benar-benar obat-obat ya. Yang semisalnya gitu, cefpradoxil gitu-gitu, betamethasone, fenyl, clorben, asorbix. Jadi sekarang gue pakainya ini ya, Flucat. Yang udah gue pakai Flucat ini, dan efeknya ke kucing juga nggak langsung kelihatan banget, maksudnya nggak langsung habis minum ini sembuh, enggak. Jadi bertahap, karena yang video sebelumnya ya, yang si Venom dan Snow tuh mulai flu lagi, itu udah keluar ingus kental, bersin keluarnya ingus kental. Pas gue kasih ini udah mendingan banget, udah mendingan, cuman masih meler, cuman nggak ada ingus kentalnya, itu udah hilang. Kentalnya udah hilang, terus nafsu makannya juga udah bagus lagi. Jadi menurut gua obat flu yang murah meriah tapi ampuh, mantap. Nah ini yang Flucat ya. Nah kalau yang Red All ini dipakainya yang buat kucing belum parah, jadi yang baru kelihatan gejala-gejala langsung kasih ini biar nggak semakin parah. Nah, Red All, karena ini dari herbal, tiap milinya itu mengandung oil peppermint, CTM, sukuslik, reddick, itchy. Jadi ini nggak ada yang kayak bahan-bahan kimianya nggak terlalu banyak. Jadi benar kombinasi herbal. Ini lebih ke gejala-gejalanya kita langsung pakai ini biar nggak semakin parah. Red All. Dan di Flucat ini, di Flucat ada. Nih teman-teman, Biela join katanya. Cuman pengen duduk samping aja. Buat teman-teman yang mau subscribe YouTube Biela juga jangan lupa. Briela Avarindra Yohendra. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, itu videonya Briela. Cuman udah lama gak upload ya Biel. Soalnya Bielanya malu-malu. Oke, balik lagi kita ke Flucat. Kalau Flucat ini pemakaiannya itu 3 kali sehari. Kalau buat kucing kecil itu 6 tetes, kucing sedang itu dari 6 sampai 8 tetes, kucing besar itu 8 sampai 12 tetes. Nah, ini. Nah, kalau Red All ini pemakaiannya juga 3 kali sehari sampai sembuh juga ya. Ini juga sampai sembuh, 3 kali sehari sampai sembuh. Cuma kucing besar, sedang, kecil tuh nggak dibedain. Pokoknya buat kucing itu 5 tetes, sedangkan buat anjing baru 10 tetes. Nah ini yang herbal-herbal. Ini belum pernah dicobain sih, belum dicobain karena di rumah itu flu-nya yang udah gejala itu yang gua lihat ya, gejala yang gua lihat di rumah itu kucing-kucing udah ingusnya kental semua, pakainya Flucat. Dan alhamdulillah obatnya ampuh ya kalau menurut gua, walaupun
enggak apa yang enggak cepat gitu loh. Jadi Fluket ini udah habis 2 botol ya. Nah, 2 botol dan baru kelihatan perubahannya di 1,5 botol. Jadi buat teman-teman jangan ketika make obat ini terus enggak ada efek, jangan berhenti, dicoba aja terus sampai sembuh. Karena semuanya itu enggak instan gitu loh. Tetap kucingnya juga harus selalu dipantau, jemur tiap pagi. Karena emang lagi musimnya flu. Yaudah, itu aja ya video kita hari ini. Nah, buat teman-teman yang mau lihat kemasannya, bisa lihat ya. Nah, ini nih obatnya kayak begini ya teman-teman. Fluket dan Red All. Ini buat teman-teman kalau yang mau beli juga bisa di marketplace, banyak yang jual kok. Harganya bervariasi dari 13.500 sampai 25.000. Ya udah teman-teman, kayaknya video kita itu aja ya. Membahas obat flu buat kucing yang murah meriah tapi ampuh. Kita bakal lanjut. Oi. Ganggu sama krucil-krucil. Ya udahlah. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen.